Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya seorang Muslim dapat hadiah makanan dari perayaan-perayaan hari seperti Valentine, Natal. Apakah makanannya dibuang atau boleh dimakan? Kalau makanannya bukan sesembelihan, ya dan itu dilakukan oleh Muslim atau non-Muslim ya, kalau bukan sesembelihan tidak ada masalah, tidak ada masalah untuk di dimakan. baik namun yang kita khawatirkan adalah Ketika orang melihat kita mengambil memakannya dan seterusnya Kemudian menyebabkan orang berpikiran oh ternyata bisa Buktinya si fulan si fulana yang rajin ngaji juga menerima kok makanannya Berarti acaranya boleh nah, itu yang kita khawatirkan Maka ya dilakukan secara tidak kelihatan ya Diterima dilakukan dengan secara tidak kelihatan Kalau dia khawatir juga maka dia boleh berikan kepada orang lain Selama makanannya itu halal Selama makanannya halal, wallahu a'lam, isra.